Oke, kita mulai aja kuliah. Selamat malam. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kuliah uh, mikroprosesor ya, dan arsitektur komputer lah kayaknya. Kita, saya akan share screen. Ini kalau ada pertanyaan silahkan tulis di chat. Uh, Oke, okay. oops, okay. sorry. <laughs> Salah pencet. Jadi mudah-mudahan sudah pada register semua di kuliahnya jangan sampai enggak soalnya kalau enggak berapa ini urusannya nilainya yang masalah sih sebenarnya uh, nilainya kerjaan ujiannya nilainya dari kuliah yang ini saya kasih -kas lihat dulu kuliahnya bisa masuk ke opencourse.itts.ac.id mudah-mudahan semua sudah bikin account di situ opencourse.itts.ac.id kemudian uh, kita bisa search Ctrl F. Kata kuncinya adalah 2024. Oke, okay, kita akan cari. Ini ada dua. Ada Big Data sama Microprocessor sama Komputer Arsitektur. Ada dua ini ya. Big Data sama Microprocessor Komputer Arsitektur. Cuman supaya gampang nanti Komputer Arsitekturnya saya akan mainannya Arduino sih sebenarnya. Soalnya itu Komputer Arsitektur yang kecil dan gampang sekali kita programming segala macam di situ. Oke, okay, jadi saya ini kuliahnya tentang mikroprosesor. Kalau kita klik di sini, oke. Okay. Kalau anda belum terdaftar di sebelah kanan atas biasanya saya nggak tahu sebelah mananya, kira-kira di kanan atas lah ada tulisan Enroll Me. Silakan klik Enroll Me-nya, masukin passwordnya adalah ITTS 2024. Oke. Okay. Jadi ini perhatiin nomornya ini ya. Jadi yang ITTS 2024 minus 1 ini mikroprosesor sama komputer arsitektur nomornya adalah 74. Jangan sampai salah. Karena ada yang open course. -nya. Open course itu buat publik. Isinya sama persis sih sebenarnya. Cuman uh, yang apa sih namanya? Yang 2024 ini saya khususkan buat mahasiswa ITTS. Kenapa dibedain antara publik dan mahasiswa ITTS? Supaya saya gampang ngumpulin nilainya sih sebenarnya kalau publik ada 14.000 orang di situ pusing saya nilainya ntar Pak Aziz pusing kepala dia ini mana yang mahasiswa ITTS bingung kalau yang ini kan hanya mahasiswa ITTS aja jadi lebih gampang walaupun isinya sama jadi isi sama sih sebenarnya jadi kalau anda pernah ngerjain yang di sana tolong bilang ke saya pernah yang kerjaan yang open course ya ini saya kasih lihat yang open course sebenarnya tuh saya coba ganti mikroprosesor sorry mikro nah ini ada yang ada yang open course nya mikroprosesor sama komputer arsitektur terus ada yang 2024 satu mikroprosesor ada yang 2022 satu oke okay. kita yang 2024 satu oke okay. bukan yang ini bukan 2022 satu ya yang ini 2024 satu nah ini uh, kalau udah daftar kita ini silahkan dikerjakan UTS UAS eh, quiz kuis UTS UASnya dari sekarang mulai dikerjakan dari sekarang jangan ditunda ke akhir semester Oke, okay? karena sayang waktunya di akhir semester silahkan dikerjakan kerjakan UTS UASnya untuk kelas-kelas yang lain. Kalau kelas ini silahkan dikerjakan dari sekarang. Kalau anda udah nilainya bagus di atas 90, ya udah nggak usah kuliah juga nggak apa-apa sih. Saya nggak saya nggak akan nilai absen. Tapi kalau mau ikut kuliah ya nggak apa-apa juga, sah-sah aja. Nah ini saya kasih lihat ininya ya. Uh, siapa yang sudah daftar? Kalau namanya belum masuk, silahkan daftar. Ini ada sembilan orang, jadi sembilannya dikurangin tiga karena ada ono, ada tiga, tiga orang ono di sini. <laughs> jadi baru satu dua tiga empat lima enam enam orang yang terdaftar. Uh, Tolong kasih tahu yang lain, kalau belum terdaftar, tolong daftar supaya bisa ngerjain uh, ujiannya. Oke, okay. kalau nggak berabe, soalnya urusannya uh, nilainya nggak bisa saya masukin ke Pak Aziz gitu. Dan ini kuliahnya, tolong kasih tahu juga ke adik-adik kelasnya, adik-adik uh, kelasnya yang uh, mau ikutan ya, silahkan aja daftar. Kalau mau ngerjain ujian, silahkan ngerjain ujian Jadi, walaupun tidak terdaftar di KRS, kalau saya nggak keberatan sih. Walaupun tidak terdaftar di KRS, silakan ikut ngerjain ujiannya. Nanti nilainya saya masukin ke Pak Asis. Cuman kemungkinan besar Pak Asis tuh biasanya gini dia nilai masuk. Cuman gak akan dikeluarin sebelum urusan administrasi keuangan segala macam beres. Biasanya gitu sih. Tapi nilainya udah masuk. Jadi nggak usah ngerjain lagi semester yang akan datangnya. Ya udah santai aja. Jadi tolong kasih tahu ke adik kelasnya aja. Kalau ada yang mau ikutan juga saya welcome welcome aja sih gak masalah masalah tinggal nilai keluarnya tergantung administrasi biasanya. Tapi secara ilmu saya nggak peduli administrasi sih. Nggak peduli absen, nggak peduli administrasi, silahkan dikerjakan, ujiannya silahkan dikerjakan. Ujiannya boleh dikerjakan berkali-kali, diambil nilai yang tertinggi. Gitu ya. Dah mudah-mudahan kebayang. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di chat. Ini kalau dilihat di sebelah kanan bawah tuh saya ada kotak yang saya gerakin. Ini chat yang yang saya lagi monitor sih. Jadi saya sambil ngajar sambil ngelihat chat. Kalau ada pertanyaan silakan di chat. Oke silakan kalau ada pertanyaan silakan tanya sini ya. Nah sekarang untuk dapat nilai A kan tujuan hidupnya dapat nilai A nih. Ya, kalau kuliah mana sih? Eh oh, salah. Ini site administration. Uh, Oke. Okay. Nih, dapat nilai A ada pilihannya, bisa nulis buku saya gede ini biar enak. Eh, uh, bisa nulis buku. Oke. Okay. Eh, uh, bisa juga ujian. Jadi ada dua pilihan sih, nulis buku sama ujian. Sebetulnya kalau mau nulis jurnal juga sah-sah aja boleh. Gantiin buku sama jurnal Cuman biasanya udah buku aja udah pada stres. Bukunya 200 halaman. Uh, bukan A4, B4 atau B5 gitu ukuran yang benernya sih sebenarnya. Kalau A4 200 halaman, nanti pas diedit jadi 300 halaman, jadi kebanyakan sih. Jadi kalau anda nulis buku, please uTS, uas biasanya akan saya set manual jadi 100 nilainya. Kalau nulis buku dalam satu semester ya. Uh, berapa orang berjuang buat nulis buku dan gagal? <laughs> jangan sampai kalau gagal ya lu harus dapat nilai dari ujian masalahnya udah gitu mereka sering kali gini ah saya nulis buku aja nggak mau ujian ah udah udah gitu bukunya gagal ujiannya gagal nggak lulus tuh kuliah jadi kalau nggak yakin bisa nulis buku silahkan ngerjain ujian dan ini lumayan gampang sih bisa boleh berkali-kali nilainya bisa 100. kalau yang ini nulis buku resikonya lebih tinggi sih sebenarnya nah materi-materinya ada di perpustakaan di kampus Uh, ngomong sama Bu GG uh, bisa di download online sih sebenarnya materi-materinya saya akan kasih lihat materinya saya gedein dulu nih biar enak lihatnya oke okay. ini saya masuk ke perpustakaan saya yang di rumah ya bisa diaksesnya pakai komen lain soalnya nggak pakai browser kalau di kampus bisa diakses pakai browser kalau anda yang uh, kerja tidak di kampus Silahkan kirim hard disk saya isi semua bukunya oke okay. uh, bukunya ada di sini far data live to books computer engineering nih bukunya banyak banget bukunya saya clear layar dulu ya saya ulang lagi it sorry ls more nih bukunya. Nih, wah, mabok deh lo, bukunya bejibun. Bukunya banyak banget. Oke, okay. kalau mau belajar silakan. Satu lagi buku yang yang lain adalah ada beberapa ilmu di sini, uh, assembly language. Nih. LS more. Kita akan belajar bahasa assembler. Uh, buat lihat ya, cara kerjanya si komputer, paling enak pakai bahasa assembler sih. Oke. Okay. Uh, terus, yang lain juga adalah Arduino. Ini buku Arduino, banyak banget, uh, supaya kita bisa ngerti gimana cara programmingnya, prosesor segala macam. Paling enak belajarnya pakai Arduino, dan harganya murah. Hari ini, 25.000, udah dapat 30.000 lah, bisa dapat Arduino. Bukan Arduino sih, itu Wemos, ESP8266 nih ya, murah sekarang. Arduino makin mahal eh. parah Arduino satu lagi apa ya kalau mau rada nge ras dulu saya pikir raspberry bakal tambah murah tadinya eh ini radio control Drone uh, raspberry Pi nah ini juga uh, bisa dilihat-lihat cuman makin hari makin mahal ini udah kayak komputer aja harganya mau ini bisa sejutaan harganya ya Oke okay, jadi agak horor yang ini Cuma, kalau Arduino sih lebih oke. Okay. Jadi, nanti kalau kita lihat di sini materinya, saya akan. Ini, kalau ada pertanyaan, silahkan di chat ya. Nih, kita akan belajar bahasa, uh, uh, gambaran umum, komputer sektor, belajar bahasa, assembler. Uh, kita juga akan belajar server, sistem operasi, oke, okay. uh, Linux, segala macam. Kemudian juga akan belajar Arduino. nih bagian sini, Arduino cuma di atasnya kita akan belajar uh, server server sistem operasi sedikit uh, ini akan banyak di skip bagian sistem operasi karena uh, ada di kuliah sistem operasi harusnya cuman dosen sistem operasinya yang ngajar kayaknya Uh, agak susah buat Linux, jadi saya akan masuk ke beberapa hal yang terkait dengan Linux. Soalnya arsitektur komputer hubungannya sama sistem operasi uh, dekat banget sih. Oke, okay. tapi ini nggak akan semua saya bahas yang sistem operasi karena harus ada di sistem operasi. Ini juga yang Arduino sebenarnya sebagian akan dibahas di kuliah IOT. Karena saya nggak ngajar di IOT, udah ini saya kasih di sini. Soalnya dosen IOT kemungkinan akan Keteter juga sih. Cuman <laughs> saya lebih fokusnya ke arah ininya ya. Ke arah arsitektur komputernya. Bukan ke IOT-nya gitu ya. Walaupun nanti banyak ngebahas IOT juga sih. Oke, udah mudah-mudahan kebayang nih. Jadi nanti kita belajar dalamnya prosesor seperti apa. Bahasa assembler kayak gimana. Kemudian sistem operasi. Eh, sedikit tentang karya Linux. Kemudian uh, akan lumayan banyak di sini. Nah, masing-masing uh, ini ada kuisnya biasanya. Ini kalau kita ke bawah ada kuis. Tolong dikerjakan kuis-kuisnya. Quiz Oke. Okay. Dan kuisnya boleh dikerjakan dari sekarang. Uh, saya ulang lagi ya. Buat daftar. Nanti kalau udah masuk ke sini, ini, ini ID-nya 74. ya. Yeah. Jadi Anda bisa masuk ke kuliah apa aja, ganti aja itu Jumat masuk ke kuliah mikroprosesor sama komputer sektor yang empat satu uh, passwordnya ITTS 2024. Saya ulang, passwordnya ITTS huruf besar, ITTS huruf besar nyambung puluh 2024 nyambung ke ITTS huruf besar tadi. ITTS 2024 itu passwordnya supaya enroll. Oke, okay. Uh, bedanya jadi saya ulang lagi, bedanya yang kuliah ini sama yang open course. Yang ini adalah yang nilainya saya masukin ke Pak Aziz gitu ke manusianya, akademik. Kalau yang open course, kalau ada ngerjain di open course, kepaksa ngomong ke saya, ntar Pak saya ngerjainnya di open course. Nilainya kayak gini, nah itu lu ngerjain gua sih judulnya karena saya harus masukin nilai tadi, open course ke dalam dua uh, ITTS yang ini secara manual, satu-satu nilainya saya masukin. Capek kalau mau tahu. <laughs> soalnya ini ada ujiannya ada ada berapa puluh dua puluhan nih jadi masukinnya lumayan ngerjain orang banget tapi makanya saya sarannya langsung aja kerjain di sini supaya nggak ngerjain saya gitu ya oke saya akan coba ngelihat eh tadi udah ya coba ini partisipannya nambah nggak nih partisipannya 11, sekarang udah nambah partisipannya jadi 11, tadi masih 6 oke, partisipannya 11 Oke ya, udah nambah, uh, tolong kasih to yang lain supaya daftar dan tolong silakan kerjakan ujiannya dari sekarang. Nah ini beres nih, yang penting-pentingnya. Ilmunya kalau mau copy silakan kirim hardis saya kopiin semua ilmunya di hardis itu. Uh, cuman masalah besarnya adalah buku-buku uh, itu bahasa Inggris. Biasanya pada komplain loh gitu, bukunya bahasa Inggris ini yang yang lapor ke saya bu Gege itu di perpustakaan. Pak mahasiswa komplain, Pak, kenapa? bukunya bahasa Inggris, pada nggak bisa baca, aduh capek deh. Jadi gini, kalau Anda belum familiar dengan cara baca bahasa Inggris, jangan pernah baca kata per kata. Gitu. Mengartikan kata per kata, nggak akan pernah bisa baca kalau cara kayak gitu. Jadi kalau baca buku, bahasa Inggris terutama ya, textbook ini, dikira-kira aja ini maksudnya apa sih, gitu. Udah, ngira-ngira aja, nggak usah di kata per kata diartiin, tewas, kalau kayak gitu caranya. Oke? Okay? Beres ya, dikira-kira. Oh. Kalau misalnya nggak nggak perlu, loncat aja, nggak usah di dalamin. Loncat aja, cari yang butuh-butuh aja. Ini bukunya banyak banget, jadi kalau yang uh, nanti butuh boleh diambil. Oke. Okay. Sekarang kita akan masuk pelan-pelan. Jadi uh, gambaran kuliahnya udah kebayang ya. Saya ulangin lagi gambaran kuliahnya. Jadi nanti saya akan masuk ke arsitektur mikroprosesornya sendiri. Jadi kalau dilihat ini saya tutup dulu nih biar enak. Jadi arsitektur mikroprosesor, base assembler saya akan masukin, kemudian saya akan masuk ke server sistem operasi sedikit, Nggak akan banyak banget karena harusnya ada di kuliah sistem operasi. Kemudian saya akan banyak uh, waktu saya di arah di IoT. Uh, Arduino. Ini harusnya dibahas di kuliah IoT. Cuman jujur saya ngelihat dosennya kayaknya pada Taylor nih IOT-nya. Karena rata-rata dosennya bukan background-nya teknik elektro. Jadi kalau IOT, Arduino, mikroprosesor kayak gini, orang yang lebih nyaman ngomong itu yang dulunya elektro. Saya kebetulan dulunya elektro. <laughs> Sampai sekarang juga masih nyolder sih, jangan khawatir. Jadi itu untuk ngomongin hardware jadi gampang banget. Kalau elektro. Kalau dulunya informatika S1, S2, S3 informatika nggak pernah belajar elektro biasanya nggak terlalu nyaman buat ngomong hardware seperti ini itu oke okay. nah sekarang saya akan masuk ke ini udah ya nggak ada pertanyaan ya uh, jadi pilihannya ngerjain buku atau ngerjain ujian ujiannya boleh dikerjakan berkali-kali mulai dari sekarang sampai nanti akhir semester oke okay. uh, sebagian besar mahasiswa sih bakal lulus dengan nilai 90 sih kalau ngerjain ujian berkali-kali sebagian lagi nggak lulus langsung karena nggak ngerjain ujian dan ada mahasiswa nggak ngerjain ujian jangan khawatir <laughs> sampai stres yang ngelihatnya kok ada yang nggak ngerjain ujian dan itu kalau jadi ngerjain ujiannya boleh bareng-bareng sama teman-teman sambil diskusi tentang soalnya nggak masalah sih saya nggak masalah oke sekarang kita masuk ke ini bukan ya ini kalau arsitektur komputer yang gedenya bisa dilihat di sini. Komputer uh, arsitektur. bisa dilihat di gambar sini. Nih, jadi secara umum kalau kita lihat komputer secara yang besar, oke? Okay. Ini ada prosesor, oke? Okay, prosesor kita tahu di motherboard ada prosesor, ada input output, ada memori, memori ada yang berupa RAM, ada yang berupa hard disk kira-kira kayak gitu ya nih uh, di dalam prosesornya saya akan nanti akan masuk ke dalam prosesornya langsung dalam prosesor ada register ada komuni uh, logic uh, aritmatik logic unit ada yang buat urusan uh, logic tuh kira-kira register tuh buat kayak memori di dalam prosesor kira-kira kayak gitu uh, kalau logic untuk uh, urusan uh, kerja misalnya dia harus harus mengerjakan fungsi n, fungsi or, uh, tambah kurang kali bagi itu masuk ke dalam logik sih sebenarnya, oke? Okay. Dan begitu ada juga control unit yang control unit itu mau ngatur komunikasi antara si prosesor dengan input, output sama memori, oke? Okay. Kira-kira kayak gitu uh, arsitektur secara umumnya. Nanti kalau arsitektur yang lebih dahsyatnya ada ini selalu kayak gini, gambar gambarnya sih gini gini doang sih. Saya mau ngasih lihat. Eh, nah, di sini mulai kelihatan ada I.O. control, ada external storage. Nah, di i control ini yang berkembangnya gila-gilaan juga di I.O. control. Di situ ada eh, LAN, internet, ada fiber optik, ada eh, WiFi. Ada uh, 3G, 4G segala macam. Dan arsitektur ini bukan hanya buat komputer sih sebenarnya. Jadi kalau kita pakai handphone ar ar Android, uh, smartphone segala macam, arsitekturnya sama kayak gini sih. Cuma nanti storage-nya aja, mungkin storage-nya tidak pakai harddisk yang mekanik. Dia akan pakai storage-nya bentuknya memori aja, SSD atau memori juga tadi kan memori juga kita tahu berkembang, ada yang Uh, Memori bisa uh, SSD Bisa uh, Apa NVMe Apa segala macam Jadi memorinya berkembang juga nih Nah ini kalau kita lihat Di I.O. ini bisa ngomong ke disk Bisa ngomong ke Display layar Bisa ngomong ke modem Scanner, keyboard, mic dan sebagainya Nah nanti Yang seru adalah Mereka berusaha Ini orang yang desain ini ya Hardware pasti akan berusaha supaya colokannya sama semua, oke? Okay. Colokannya sama semua dan colokan ini e, data bus terutama ya, data bus sama address busnya, mereka berusaha supaya sama semua dan kecenderungannya mereka berusaha supaya data dikirimnya serial bukan paralel, jadi dikirimnya kalau paralel tuh paralel tuh gini, kalau kita punya data 32 bit, kita butuh 32 kabel buat kirim data tadi. Itu paralel. Barengan 32 bit dikirim berbarengan paralel. Tapi kenyataan hidupnya nggak seperti itu sekarang. Kita cenderung ngirimin datanya serial. Jadi data nomor 1 2 3 4 5 6 sampai 32 dikirim satu-satu beruntun. E, konsekuensi dari situ adalah kita perlu e, saluran komunikasi yang kenceng antara Prosesor ini dengan peralatan yang lain, memori, I/O device, dan sebagainya, kira-kira kayak gitu. Nah, ini display ini yang seru juga. Uh, Catatan buat display, mungkin kita juga tahu ada grafik prosesor, jadi ada prosesor yang khusus buat grafik, cuman ada kecenderungannya kayak NVIDIA. Akhirnya, mereka bukan hanya untuk grafik, kadang-kadang dia prosesor buat bantu prosesor, <laughs> dan itu yang dipakai buat. AI dan sebagainya dia pakai prosesor grafik terus buat kayak kripto itu pakai prosesor grafik segala macam buat ngitungnya. Jadi arsitekturnya kayak cuman gini doang sih. CPU, ROM, RAM, I.O ROM itu read only memory, RAM itu random access memory. Itu memory yang bisa berubah-ubah ya. Bentar, saya sambil oh. Wait, 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 nah, ini dia. Oke, ada yang lagi yang aneh nggak? Ini Masih sama aja, jadi semua akan ngomongnya kayak gini sih, yang arsitektur komputer itu komputer ya. Nah, nanti kalau lebih spesifik, kita bisa ngelihat misalnya graphic card. Nah, ini udah mulai seru nih, ini udah di pasar banget, pasar bentuknya kayak nanti. Nanti yang kita yang seru juga adalah jenis-jenis konektornya -jenis, uh, ini. Ini konektornya apa gitu ya? Nah, graphic cardnya kayak gini, ini dalamnya prosesor juga sih. Cuman kalau saya pribadi, saya bukan tipe ini ya. Kalau anak-anak saya mah parah semua. Beli komputer pasti card bagus -bagus. grafik card bagus bagus-bagus. Grafiknya sejuta, dua juta, wah parah banget lah. Kalau saya mah pakai yang onboard, soalnya saya mainnya command line, jadi nggak butuh grafik card yang bagus. Gitu ya. Ini grafik card. Contoh. Uh, yang lain lagi interface I.O. misalnya Ethernet card. Uh, kebanyakan motherboard. Eh kalau nggak kita lihat motherboard aja dulu ya motherboard. Ini yang jago kayak ginian, yang suka hobi kayak ginian Pak Aziz sih kalau mau tahu sih dia ngajar ini nggak ya nggak tahu juga sih. Nah kalau kita lihat motherboard, mudah-mudahan anda uh, bisa. <laughs> Ini kalau lihat motherboard, kira-kira bentuknya kayak gini. Uh, ini ada prosesornya. Ini ada I. o nya Di sini ada USB, ada VGA, ada HDMI, apa segala macam. Ini memorinya biasanya sebelah sini. Ini kalau kita tambahin slot buat card tambahan. Oke. Okay. Harganya Rp325.000. Rp27.000 ribu. Ribu ya? Wah, uh, tapi di Alibaba, di Cina langsung. Uh, yang ini lebih gede, kayak gini. Nah. Sekarang kita di lantai tiga tuh ada server banyak. Kita bisa lihat motherboard server. Nah, server agak beda motherboardnya nih. Nah, perhatiin prosesornya bisa dua nih. Nanti uh, ininya juga bisa. Ini prosesornya rata-rata dua sih, kalau server. Jadi rata-rata prosesornya dua. Di satu motherboard ada dua prosesor. Masing-masing prosesor punya memori masing-masing juga. Uh, udah gitu, CPU-nya apa? Bukan CPU uh, power supply-nya. Wah, oh, ini, ini ada 4 nih, satu, dua, tiga, empat. Jadi, motherboard-nya bisa punya prosesor saya banyak. Uh, kemarin, saya ngobrol sama teman-teman dari Rainer Server. Rainer Server itu server buatan Indonesia lah, kira-kira. Itu dia, core-nya, jumlah core-nya sampai ada 60-an core, ada 60 prosesor kecil dalam prosesornya. Jadi, itu pro. Sebenarnya core itu prosesor sih. Jadi kalau kita mainan dengan makhluk-makhluk ini, core-core tadi adalah prosesor. Eh, satu core satu komputer kira-kira gitu. Konsekuensinya karena itu dipadatkan komputernya di dalam satu chip seperti ini, ini harus pendinginnya harus lumayan dahsyat supaya nggak dingin. Soalnya kalau panas kebakar dia. Jadi si chipnya bisa kebakar loh hati-hati. Karena saking panasnya saking prosesnya gila-gilaan ini yang ini yang ini dua prosesor ini kalau server kayak gitu nah kunci salah satu yang agak berbahaya lagi nah ini kalau kita lihat ininya ya konektor ya, ini konektor konektornya kalau yang ini lan nya banyak ini ciri khas kalau motherboardnya buat router sih kalau router lan card-nya banyak kira-kira kayak gitu ya nah kalau kita lihat lagi sekarang uh, pendingin heatsink CPU server misalnya. Wow. Jadi hitchingnya harganya udah bisa juta, coolernya aja sejuta, harganya udah horor-horor nih kayak ginian. Itu kalau kita mau ini ya, mau mau buat yang gila-gilaan ngitungnya, kalau cuma biasa-biasa aja buat kerja sih nggak apa-apa kecil aja. Ini biasanya di server biasanya kayak ginian ya. Oke, okay. nah nanti kita bisa lihat-lihat jenis-jenis coolernya, apa segala macam. Waktu kemarin, saya pernah eksperimen pakai uh, aktif, jadi coolingnya CPU coolingnya aktif, jadi kasih listrik. Bukan pakai fan kayak gini, dia pakai listrik, dia uh, metalnya uh, dikasih listrik, nanti bawahnya jadi dingin, atasnya panas. Itu biasanya dipakai juga untuk ini, sih. Apa sih namanya? Uh, lemari es, lemari es yang ditaruh di mobil lah, jadi kasih 12 volt, dia bisa dinginin. Nah itu saya pakai. Ternyata yang nggak saya sadarin adalah pada saat dia dinginin itu udara jadi cair, jadi udara jadi air, jadi mengembun, airnya jadi air, koslet semuanya. Jadi saya pernah iseng biasa, saya kadang-kadang suka iseng kayak gitu kan. Oke, okay. uh, jadi cooler yang aktif itu bisa bikin koslet peralatan itu aja yang ngeri uh, ini kayaknya yang aktif-aktif kayak gitu ya jadi kalau udah mainan cairan bahaya sih hati-hati bisa koslet soalnya oke okay. jadi yang penting ini coolernya dan cooler ini juga dipakai di grafik prosesor ya grafik prosesor biasanya buat gamers sih cuman kalau kita yang pegang server biasanya graf nggak uh, ada grafiknya server uh, grafiknya kecil aja Uh, karena server biasanya pakai command uh, line uh, operasinya. Jadi saya, kalau saya lagi pegang server, saya makan command line banget sih. Uh, server biasanya kayak gitu. Oke? Okay. Ini kira-kira. Nah, terus kalau mau iseng bikin router, bisa uh, ethernet card, uh, many gitu ya. Many card, many connect, many port. nah kita pakai internet card yang portnya banyak banget ini ini ada belum nih satu dua tiga empat lima enam port kayak gitu kita bisa bikin router dengan cara ini uh, kalau mau agak ngaco jadi orang bisa cari di uh, online misalnya di uh, Alibaba atau apa Alibaba luar negeri ya janganlah saya ke lapak aja dah. Uh, ses router motherboard ada nggak ya? Kalau di Alibaba sih ada kayak gituan. Jadi motherboard buat router khusus. Waduh. Ini motherboardnya komputer beneran nih motherboardnya semua. Motherboard komputer ini. Waduh. Coba kalau ada Alibaba atau jangan di Alibaba eBay eBay. Cuman bagusan Alibaba sih sebenarnya. Uh, router, motherboard. Kalau suka iseng ya. Nah ini contohnya router motherboard. Anjrit mahal juga ya. 5 juta. Ini colokan. Colokan ininya banyak sih biasanya. Colokan lannya banyak. Uh, ini colokan. Tuh kan. Ini lannya ada dua nih. Yang saya bu lima ribu perak, oke, okay. uh, nih colokannya baju-bujibun di sini. Nah, cuman sekarang kita punya kecenderungan uh, motherboardnya dengan SPF SFP ya, SFP konektor. Jadi motherboardnya pakai SFP konektor, ini dia, ini kayak gini-gini, SFP konektor, oke. Okay. Duh itu mah cuma ininya doang. Buat pegangannya doang. Nih, ada SFP konektor nih. Jadi kecenderungan sekarang kita udah mulai motherboardnya udah ada SFP konektor. Jadi itu udah fiber ya. Bahkan server juga sekarang motherboardnya pakai SFP konektor. Jadi udah fiber yang masuk bukan kabel LAN lagi. Dan harganya tuh 25 dolaran sekarang ininya. Jadi kita SFP coba. SFP berapa? nih ini harganya itu kan dua dolar dua ribu <laughs> harganya udah goblok banget sih hari ini nih oh ini parah banget nih Cisco original ini SFP uh, ini adalah frekuensinya 1,3 1300 nanometer ini panjang gelombang lah uh, harganya udah kayak gini nih dari Cina jadi sekarang kita sudah mainannya ini banyaknya dan ini rata-rata 10 giga PPS, SFP, transceiver, colokin ke server, langsung fiber keluarnya. Dan komputer-komputer sekarang cenderungnya kayak gitu sih. Terutama server ya. Dan ini dipakainya, kalau kita lihat di data center di Indonesia, salah satu data center yang baru selesai dibangun, bangunannya, punyanya IDC misalnya, itu dalamnya nggak ada kabel fiber, nggak ada kabelannya lagi. Dalamnya hanya ada kabel fiber dan semuanya distandartin pakai SFP uh, 10 Gbps. Jadi sekarang data center-data center udah kecepatannya 10 Giga rata-rata. Okay. Di Indonesia udah kayak gitu dalam data centernya. Interface-nya semua SFP. Seragam. Uh, single mode. Single mode artinya fibernya hanya pakai satu frekuensi. Uh, panjang gelombang 1.3.10 ini yang dipakainya. Rata-rata kayak gitu doang. Nggak ada frekuensi yang lain. Uh, kecepatan 10 Gbps. Nah, dengan cara itu akhirnya mereka bisa bikin banyak data center terkonek jadi kayak kelihatan sebagai satu data center. Jadi data center juga teknologinya berubah yang tadinya secara fisik harus terpusat, sekarang secara fisiknya bisa nyebar, tapi secara virtualnya terpusat. Gitu. Interface-nya kayak gini. Jadi interface ini yang jadi kuncinya sih sebenarnya. Coba kita lihat ada nggak motherboard server pakai SFP, server SFP. Oke, okay. SFP-nya doang. Uh, oh. ini dua port SFP. Ini servernya nih kayaknya. Oh, Mikrotik server HP. 13 juta bekas. Ini dia jual satu paketan nih kayaknya. Ini ada mikrotiknya. Ini ada servernya. Ada. Ups. 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 Itu ada SAP-nya sih. Oke. Okay. Jadi udah mainannya udah kayak gitu semua ya. Oke. Okay, mudah udah kebayang nih. Tapi murah sih. Segini sih. Asli murah. Goblok. <laughs> Waduh. Waduh. Ini murah nih kategorinya, ini murah loh, ini murah ini, ini murah segini. Oke, okay. tapi second ya ini, Gak apa-apa. <laughs> kalau bisa dapat yang gratis, kalau kalau server di lantai lantai tiga ada yang gratisnya itu. Uh, bisa dioprekin. Kalau ada yang oh, pengen mau nah ini uh, contoh uh, interface SFP 4 biji buat di server dicolokin aja deh kita punya 4 port SFP cuman ini satu giga kalau kita di data center mereka mintanya 10 giga dia nggak mau yang satu giga sih sepuluh sepuluh giga bps di IDC ya contoh kalau mau tahu IDC ini yang kini lah ini kalau anda pengen magang di IDC misalnya eh uh, ini Equinix Adisi ini aja. 3D. <laughs> uh, image. Ini gambarnya nih. nih makhluknya. Ini ada di Jakarta nih. Makhluknya Jakarta. Cuman ini gedung lama. Gedung barunya lebih dahsyat daripada ini sih gedung barunya. Uh, saya udah masuk. Lalu lama udah masuk. Gedung baru udah masuk. Ini adalah tempat kita-kita orang-orang admin data center pada nongkrong nih ruangan adminnya nongkrong di ruangan kayak gituan sih jadi ruangannya kayak apa ya kayak cafe gitu dah oke okay. bisa biasalah anak-anak sih pada suka gelo di gambar-gambar <laughs> kalau kalau nggak warnanya soalnya warnanya hitam doang kan horror banget nih warnanya diwarna-warnain oke okay. Uh, ini data centernya kayak gini. Dalam yang ini masih kabelan. Cuman kalau di gedung barunya ada di sebelahnya gedung ini sih sebenarnya itu semuanya SFP 10 Gbps. Itu mereka eh, saya kemudian ngobrol kemarin boleh nggak anak-anak ITTS magang di sini boleh. Mereka welcome. Gitu. Karena orang yang minta nggak <laughs> gampang loh buat masuk sini salah satu kalau <laughs> yang minta ya udah boleh gitu, nggak masalah. Oke, okay? jadi kalau anda pengen magang di sini ngomong-ngomong, ini lagi nyari orang sih buat magang. Oke, okay. cuman kalau mau jujur terus terang kerjaannya nggak banyak sih sebenarnya kalau di data center kayak gini ya. Ini data centernya udah establish soalnya udah enak hidupnya, jadi kerjanya gampang. Cuman harus jago. Kalau mau hidupnya susah cari perusahaan yang kecil-kecil sebenarnya. Kalau ini udah perusahaan gede. Kalau perusahaan kecil semua harus kita kerjain soalnya itu susah hidupnya. Gaji kecil, kerjanya banyak susah. Kalau ini gaji gede, kerjanya nggak banyak, hidupnya enak. Cuman untuk dapet ini kan harus lewat yang kecil-kecil dulu, biar kita uji nyali seberapa jago kitanya. Nih, ini kebayang nih, makhluk-makhluknya oke. Okay. Itu data centernya deh. Ini udah kebayang ya, jadi kira-kira yang pengen saya kasih lihat dari sisi arsitekturnya seperti ini. Uh, saya nggak akan terlalu banyak masuk ke dalam arsitektur komputer yang besarnya, mm. soalnya itu relatif lebih gampang buat cari informasi, cari ilmunya uh, bisa di toko, bisa di mana, bisa dapetan arsitektur tadi. Oke. Okay. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang 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 ininya arsitektur komputer. Benernya kita akan masuk ke mikroprosesor. Ini ada yang 8 bit, ada yang 32 bit dan sebagainya. Kita akan coba masuk ke dalam arsitektur yang 8 bit. 8 bit itu banyak datanya ya. Kalau kita lihat arsitektur yang sekarang, prosesornya ada yang 32 bit, ada yang 64 bit. Jadi kalau kita lihat uh, compiler compiler buat program ada yang 32 i386 32 bit, ada yang AMD 64 itu 64 bit. Nah, ini ada prosesor generasi yang lama dia 8 bit. Eh, kayaknya udah jarang nih sekarang. Iya, mungkin masih ada kayak Arduino segala macam masih yang prosesor yang kelas yang ini. Cuman dia udah prosesor plus IO jadi satu dalam chip. Ini kita coba lihat gambarnya. Ini dalamnya sebelum masuk situ saya kasih lihat dulu prosesor apa ya mikroprosesor. Nah, persyaratan magang di data center, uh, di data center itu ya, sebetulnya persyaratannya sederhana. Lu harus jago, itu aja sih. Sebenernya. Jadi harus uh, kerja kerjaan benernya sih, sebenarnya cuman narik kabel, nyolokin kabel, ngerti routing, kayak gitu. Jadi lebih ke ini ya ilmu dari open course apakah sudah cukup untuk bisa magang sebetulnya cukup cuman sarannya jangan jangan hanya open course sih sebenarnya kalau bisa sering praktek lah. praktek misalnya ngeset uh, mikrotik pakai genestri ya genestri uh, di kuliah jaringan kan saya pakai genestri banget coba dipraktekin ini semua kalau udah merasa nyaman uh, udah oke okay. uh, bisa minta buat magang di sana. Gitu ya. Tapi jangan malu bolehin Ono gitu aja sih intinya. Jangan sampai memalukan Ono aja. Itu aja. Jadi tolong dipraktekkan apa yang dikuliahin di jaringan segala macam. Pakai genesri, mikrotik dan sebagainya. Boleh request magang. Silahkan email saya. Ntar saya kenalin sama orang di sana. Nah magangnya juga bisa gini nih. Magangnya kalau ini kan kelas malam ya. Magangnya kalau yang anak-anak kelas malam. Boleh magang di hari biasa. Jadi pagi, pagi sampai sore emang. Karena mereka kan 24 jam operasional. Jadi ada shift shiftan ada shift pagi, ada shift malam. Gitu. Jadi kalau mahasiswa yang malam silahkan magang pagi siang. Kalau ma mahasiswa yang pagi siang silahkan magangnya malam, nggak masalah dia. Gitu. E, kerjaan utamanya sih sebetulnya lebih ke monitoring kondisi data centernya segala macam sebenarnya yang paling menarik di data center bukan itu sih. Jadi monitoring di data center, narik kabel itu kerjaan sehari-hari sih, narik kabel. Nanti kalau ada trouble, misalnya sambungan putus, harus diapain segala macam, itu kerjaan di data center kayak gitu. Cuman yang seru dari data center adalah kita jadi kenal sama orang-orang yang kerja di perusahaan-perusahaan ISP provider. Karena mereka pada ngumpul situ semua tuh. Orang-orang pada nongkrong di tempat itu. Udah gitu, E, bisa interaksi, bisa ngobrol sama mereka dari pertemanan itu. Nanti e, jadi tahu oh, ada kerjaan di sini, ada kerjaan di sini. Jadi kerjaan mulainya dari pertemanan seperti itu. Jadi jangan mikir buat magangnya doang, tapi coba pikirin buat cari temen. Soalnya kerjaan banyaknya dari datang dari temen gitu ya. Jadi kalau udah merasa nyaman, kalau, kalau yang pasti sih kuliah, jaringan, sama cyber security, kalau bisa nilainya udah bagus. Jadi kasih lihat ke saya nilainya udah bagus. Uh, jujur kemarin uh, Johar Alam nih saya kasih tahu nih orang ini. Ini orang jagonya nih. Jangan macam-macam semua dia. Ini orang Sakti nih. <laughs> Johar Alam Nangkuti. Uh, ini dia orangnya. Orangnya sih santai. Tapi dia yang bikin data center pertama di Indonesia. Nah ini orangnya. Dan dia yang punya IDC duren 3 Tadi saya tulisnya 3 D. Sebenarnya durian tiga sih sebenarnya. Nah ini orangnya gitu ya. Sebenarnya dia sama istrinya. Uh, dia lebih ke orang IT. Sebenarnya dia bukan orang IT. Dia musisi sebenarnya. Dia, dia pemain band sih sebenarnya. Senangnya main band sih sebenarnya. Cuman hobinya main nyolok-nyolok uh, kabel segala macem. Uh, gitu ya. Jadi bisa dilihat orangnya dan dia yang bikin. Nanti bakal ketemu sama dia juga sih tulisnya apa dia Chief Administrator nah, dia Open IXP dia namain bisa dilihat sih datanya ini kelihatan nih kalau mau tahu ini Open IXP uh... net ya? coba nah ini dia ini kecepatan dia sekitar 2 Tera BPS uh, hari ini. Peaknya itu berapa? 2,5 uh, Tera BPS. Peaknya dia, peak traffic. Terus ada AS number itu dari BGP-nya. BGP, BGP routingnya ada 1.800 yang lewat dia. path nya ada 41.000 routing BGP yang dilewatin ke sana. Ini kira-kira bentuk trafficnya seperti ini ini yang paling gedenya dia punya beberapa data center sih sebenarnya paling gedenya di sini uh, satu lagi ada di gedung cyber tapi nggak gede cuma 3 tiga giga BPS. kalau di sini udah mainnya tera bps di sini bayangin interface nya ya interface nya kayak gimana soalnya fiber optik yang ada kan kecepatannya paling cuma 10 100 Gbps. bps ini bisa sampai 2 tera berarti ada banyak kabel fiber 10 giga nyambung di sana kira-kira kayak gitu terus ya ini bukan paling gede di Indonesia loh, bukan. Ada lagi yang lebih gede lagi. <laughs> ya karena main monopoli ya ini. Ini dia kondisinya kalau mau buka-bukaan sih dicekek sama operator sih sebenarnya. Jadi operator kita nyekek, nyekek traffic arah dia. Karena di sini kan lebih liberal. <laughs> lebih friendly sama teman-teman. Kira-kira gitu. Saya lebih pro ke sini sih sebenarnya. Kita gitu ya beres ya kebayang ya. Dah. Jadi kalau emang serius, silakan kasih tahu sudah dapat nilai berapa di jaringan segala macam. E, nanti e, coba bikin kayak teks dokumen buat ngelamar magang di IDC. Gitu. Mereka nyari orang. E, oh ya, yeah. magang itu jangan dianggap sepele. Itu beneran karena anda bagus biasanya ditarik jadi pegawai biasanya. Itu kalau bagus tarik jadi pegawai di sananya. itu Jadi harus bagus. Jangan nganggup remeh karena jujur mereka hari ini teman-teman semua teman-teman saya di lapangan tuh rata-rata mereka akan pakai magang buat uh, seleksi uh, pegawai jadi seleksinya bukan dari ngelamar bukan dari magang sebetulnya gitu ya beres ya oke okay. sekarang saya lanjut uh, ke prosesor prosesor bentuknya kayak gini prosesor oke okay. Bentuknya seperti ini. Ini yang zaman dulu kala, Ini apa nih? Ini punyanya Texas Instruments. TMS 1000 ini Texas Instruments punya. Ini prosesor kayak gini. Ini yang prosesor awal banget. 4002. Ini prosesor paling pertama di dunia barangkali. Prosesor pertama tuh yang ini. Kemudian ini Core i7. Bentuknya kayak gini prosesornya. Uh, mana lagi? Ini kelihatan chipnya ada banyak dalam sini. Oke. Okay. Terus coba lihat. Nah ini dalamnya, kalau ini dalamnya prosesor. Kalau dari luarnya bentuknya cuma kayak gini-gini doang sih luarnya. Gitu ya. Oke. Okay. Ini coba Z80. Ini prosesor legend, legendaris Z80. 8 bit. Uh, ini prosesor yang dimana saya belajar prosesor saya pakainya ini. Sekarang udah nggak ada kali ya. Udah susah dapetnya. Ini saya pakai kayak ginian buat belajar mikroprosesor. Saya beli terus belajarnya pakai ini. Gitu ya. Uh, dulu sekarang sih udah pakai komputer aja ngapain pakai ginian? Udah lebih enak komputer sekarang mah. Oke? Okay. Itu generasi awal prosesor. Nah kemudian kita masuk ke prosesor bangsanya Intel uh, 286. Nah bentuknya kayak gini. Prosesor udah udah bentuk kotak ya. Yang seru adalah Bikinnya di Malaysia loh. seru ya. Kenapa nggak di Indonesia? Uh, mungkin anda belum lahir waktu itu. Kejadiannya adalah Pak Sudomo, dia Menteri Tenaga Kerja. Jadi pabrik-pabrik prosesor di Indonesia diusir dari Indonesia waktu itu. Jadi waktu itu uh, beberapa kita punya beberapa pabrik prosesor sih sebenarnya uh, elektronik diusir karena mereka pakai robot buat kerjaan kayak ginian, ya kerjaan ginian kan nggak mungkin pakai orang ya. Kalau orang kan nggak presisi, suka salah-salah solder, apalagi ini barangnya kecil-kecil. Pakai robot, karena pakai robot diusir dari Indonesia. Ya itu gobloknya kita Indonesia. Lah. Waktu itu masih belum on kali ya, nggak tahu bahwa itu menguntungkan. Makanya pindah ke Malaysia. Jadi sampai sekarang Malaysia lebih bagus daripada Indonesia. Ya nasiblah. Terus kita mulai punya teknologi-teknologi AI. 5 i3 kayak gitu ya. Nah, ini bentuknya kayak gini nih, yang ini kayak gini. Ini udah ada udah kenal kalau yang ini ya. Bentuknya udah kayak gini banget ya. Oke, nah sekarang kita mulai masuk ke dalamnya. Coba kita masuk ke dalamnya tadi mana gambar gue? Ini udah nggak butuh, ini nggak butuh, ini nggak butuh. Oh ini nih, nah ini dia. Jadi ini kalau, jadi saya ceritain dulu ya. S3 saya bikin teknologi yang ini sih sebenarnya. Jadi saya S3-nya yang ini. Cuman karena Pak Domo itu ngusir pabrik prosesor, ya udah ilmunya nggak bisa dipakai di Indonesia. Pabriknya diusir. <laughs> Akhirnya Ono pindah ke internet. Jadi sebenarnya saya lebih nyaman ngomong kayak ginian sebenarnya karena yang bidangnya yang kayak ginian. Nah sekarang, cuman saya bukan ke desainnya ya, saya ke bikinnya, bikin IC-nya. Jadi mainnya dengan kimia, banyak sama kimia main mainnya dengan zat-zat berbahaya sih. Ada boron, ada arsenik lah, apalah, Hi, bisa mati loh kalau salah-salah. Dan pernah saya hampir salah sih. <laughs> saya menyedot, <laughs> menyedot ini bukan cairannya, gasnya. Gua hirup pakai ini. Langsung, aduh ampun nih. Untung apa-apa. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sisi ini kita biasanya nyebutnya real estate. <laughs> kalau di perumahan kan ini real estate. Ini real estate tapi real estate-nya estate cheap. Okay. Di sini ada beberapa kelihatan ada keteraturan di sini. Uh, di sini ada program counter. Yang ujung di sini program counter. Program counter fungsinya adalah uh, buat tracking si prosesor lagi menjalankan uh, perintah yang ada di memori mana gitu. Jadi dia 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 tracking nih makhluk ini. Dia tracking. Si prosesor lagi ngerjain perintah di memori yang alamat memori yang mana perintahnya dijalanin di mana. Nah, ini namanya program counter. Jadi dia akan tracking. Oke, sekarang memori 000 dan 001 jalan, 002 jalan terus dan seterusnya. Jadi memori kan ada alamatnya. Uh, dan memori kita yang di komputer kan sekarang komputer alam uh, berapa uh, berapa giga byte gitu kan ya, nah itu ada alamatnya itu supaya kita tahu kita nyimpennya di yang mana di sekian giga itu. Nah waktu kita jalanin program dia akan tracking nih makhluk ini program counter ini akan tracking, oke? Okay? Supaya nanti perintahnya misalnya jam uh, loncat ke alamat mana gitu. Jadi kalau di programming kan ada if, then, else, segala macam, ada for, to, itu kan ada loncat-loncat itu sebenarnya. Nah itu kejadiannya di dalam komputer yang dia akan loncat di dalam memori, pindah loncat ke memori ini, pindah loncat ke memori ini, ambil data yang ada di memori ini, kayak gitu. Nah ini semua di track, uh, dia lagi pakai yang mana. Nah waktu dia ambil data, itu harus dimasukin datanya dari memori di luar ke dalam prosesor nah dari luar masuk ke prosesor di dalam prosesnya disimpan di sini nih register array ini ada register saya gedein ya biar biar lebih enak oke okay. jadi dari luar masuk ke dalam disimpan di register array sih sebenarnya oke okay. jadi di dalam di dalam prosesor ada memori lagi cuma namanya register kita namain bukan memori sih kita namain register oke okay. nah e, waktu kita berkomunikasi keluar Waktu komunikasi antara prosesor dengan Ethernet, prosesor sama hard disk, segala macam. Jadi prosesor kecepatannya tinggi banget. Prosesor kenceng. Cuman kan hard disk lemot. Hard disk lemot. terus jaringan, apa misalnya wi wifi rada kenceng sih kategorinya tetap lemot dibandingkan dengan prosesor misalnya kita pakai modem itu pelan ya konsekuensinya waktu si register array nanti ngirim data ke hard disk kemana segala macam kemungkinan besar dia akan ngirim datanya kencang banget si hard disk gak akan kuat buat terima semua data supaya bisa bertahap jadi dia bisa ngosongin registernya dia data belum nyampe disimpan di data buffer ini jadi fungsinya data buffer itu di sini itu buat uh, nyimpen data yang mau dilempar ke ke input output ke IO apakah itu hard disk atau itu kabelan atau ke video apa segala macam di buffer dulu. Buffer itu penyangga supaya data supaya kalau pihak yang satunya belum siap ketahan datanya tapi memori ini bisa dipakai buat kerjaan yang lain. Kira-kira gitu. Oke. Okay? Jadi kira-kira komunikasinya kayak gitu. Jadi ada program counter, register array, data buffer. Nah, yang seru adalah di dalam Iya kan data tuh satu nol satu nol satu nol ya bentuknya kayak apa ya kalau dari ini satu nol cuman apa ya signal data bisa bisa kita lihat nggak ya saya pengen tahu aja sih nah bentuknya kayak gini nih oke okay. uh, signal digital lah nah bentuknya kayak gini sebetulnya ini satu nol satu nol kira-kira kayak gitu, oke? Okay. Nah, ini perhatiin ini ada waktu nih t waktu. Nah, kalau sampai dia salah waktunya, misalnya eh, nolnya turunnya di titik ini gitu, nol. Si komputer bisa salah, bisa salah ngartiin. Harusnya satu, dia pikir nol. Ini bahaya banget sih. Jadi ini masalah ini timing ini jadi penting. Nih kalau kita lihat di sini nih timing nih. Ini ada waktu, selalu ada time nih, time. Karena kita ngirim datanya serial. Jadi ada 0100101. 0, 0, 1, 0, 1. Nah, ini waktu jadi penting banget. Konsekuensinya kita harus ngontrol waktu. Jangan sampai salah nih waktunya. Dan semua ini dikontrol oleh, oleh clock, waktu clock waktu yang ada dalam prosesor. Oke. Okay. Nah, it's close. Nah. Ini ada timing control. Fungsinya buat itu supaya waktunya benar semua e, jangan sampai e, ujung sebelah sana salah ngartiin ini harusnya satu atau nol segala macam salah ngartiin itu jadi ada timing kontrolnya kemudian nah, ini ada timing sistem ada timing kontrol ya ini, ini, ini urusan waktu urusan waktu semua dah urusan waktu semua nah kemudian ada dua makhluk penting di sini ada instruction decoder, ada aritmatik logic unit. Kalau arithmetic logic unit adalah uh, unit untuk uh, aritmatik tuh uh, aritmatik apa ya? Tambah kurang kali aljabar lah. Tambah kurang kali uh, kali kali sebenarnya cuma nambah ditambah tambah 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 jadi kali. <laughs> Kalau kali kayak gitu ya. Jadi dia sebenarnya fungsinya cuma tambah kurang. Yang banyaknya tambah kurang. Kalau logic tuh and or not itu logic semua. Nah, kalau Anda sudah mengerjakan kuliah saya, pasti ada aljabar biner di kuliah saya. Di ujiannya selalu ada aljabar biner. Ini adalah fungsi yang ini nih: aljabar biner. Jadi, saya lebih tekanan ke logiknya supaya Anda ngerti satu nol satu nol itu cara beroperasinya gimana jadi kalau saya suka iseng nanya kan satu tambah satu berapa orang jawabnya dua padahal kagak kalau di komputer satu tambah satu adalah satu nol bukan dua gitu karena komputer cuma satu cuma tahu dua bilangan kan nol dan satu aja dia nggak tahu bilangan yang lain jadi dalam komputer tidak ada angka dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh nggak ada dalam komputer adanya cuma satu sama nol aja jadi satu tambah satu satu kosong satu kosong tambah satu 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 tambah satu kosong kosong satu gitu. Jadi 100 salah kebalik. <laughs> jadi itu logic aritmetik logic unit fungsinya gitu. Nah, jadi cuman tambah kurang sama uh, n or not gitu ya. Kalau n tuh 1 n 1 1. 1 n 0 0. Kalau or 1 or 0 1. Nah, itu harus harus ngerti. Itu kalau kalau mau gampang sih pakai saklar aja, saklar listrik. Oke, okay. yang satu serial satu paralel. Kalau n itu seri, kalau or itu paralel. Kira-kira gitu. Uh, nah, sekarang instruction decoder. Jadi komputer itu dapat perintah dari kita sebagai programmer, sebagai orang yang uh, memprogram. Oke. Okay. Nah, program ini akan diterjemahkan sama instruction decoder ini. Bentuknya kode. Misalnya. Uh, kalau perintahnya 1011 misalnya itu adalah tolong jumlahkan uh, register ini dengan register itu. Nanti ada kodenya 1011. Jadi bentuknya kode-kode sih. Jadi ada tabel, bentuknya tabel doang sih sebenarnya. Jadi kalau 1011 tambah 1011, uh, 1010 misalnya kurang apa kayak gitulah. Nah itu ada tabelnya. Uh, nanti tabelnya instruction decoder ini tabel tadi kan itu 1010 semua nih. Nah supaya manusia gampang uh, komputer bikin yang namanya bahasa assembler. Jadi bahasa assembler sebetulnya supaya manusia nggak usah ngapalin 1010 dia pakai bahasa ini perintah add tambah, ini perintah subtract kurang, ini perintah shift. Jadi Uh, kalau ada ada data satu nol satu satu misalnya kalau di shift dia satu yang ujungnya dibuang jadi tinggal nol satu nol satu jadi satu nol satu satu digeser shift right geser ke kanan jadi nol satu nol satu karena satu ujungnya dibuang gitu jadi itu semua urusannya di instruction decoder tadi gitu ya jadi instruksi decoder ini yang berhubungan erat sama bahasa assembler. Gitu. Mudah-mudahan ini mungkin kalau pertama kali diterangin mungkin pusing kali ya. Tapi mudah-mudahan rada kebayang dikit ya. Jadi ada yang urusannya sama nerima sama ngirim data. Ini ada program counter, ada register array, ada timing, ada data buffer, ada timing system itu buat komunikasinya. Ada yang tugasnya adalah untuk memproses data. Ini ada instruction decoder, ada arithmetic logic unit, kira-kira kayak gitu. Terus ya, uh, coba saya coba cari ya hubungan sama assembler, assembly language and insta. binary coba saya cari nih, Nah, ini dia, ini dia, ini boleh kelihatan nih. Nih, ini, 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 kelihatan. Jadi, ini contohnya nih. Ini ada perintah ini LD. LD itu load. Load register 1 dengan angka satu uh, 10. Bentar, saya geser dulu biar kelihatan. Nih. Ini load register satu. Load register dua dengan kayak ginian. Ini tambahkan register satu ke uh, sama register tiga, masukin hasilnya ke register tiga. Ini store, store itu simpan bilangan ini ke dalam register satu. Sebenarnya perintah benernya kayak gini sih, satu satu nol nol. kayak gini-gini ini perintah yang dikirim yang diterima sama prosesor kayak gini sih sebenarnya. Jadi perintahnya 10101 kayak gini. Kalau dalam bahasa manusianya yang kayak gini. Jadi yang namanya bahasa assembler adalah bahasa. Jadi binary yang e, dibuat dalam bahasa manusia. Kira-kira gitulah. Jadi sebenarnya bahasanya bahasa binary kan komputer cuma ngerti binary 101010. Cuman supaya gampang. Jadi dibikin bahasa manusia kayak gini. Jadi bentuknya tabel aja sih sebenarnya. Jadi tabel. E, kita lebih ngerti, kita sekarang udah udah susah dengan bahasa yang ini, bahasa yang binary ini agak susah. Cuman bukunya ada. Ini kalau mau iseng, saya masuk ke sini tadi ya. Ini masuk ke daftar perpustakaan saya, clear lah Assembly language. Nah ini buku-bukunya bisa dilihat. Kalau mau iseng, coba saya kasih, saya buka juga ya. Eee, bisa nggak saya buka? var, var, data, uh, library, books, assembly language, ini dia, oke, okay. uh, ini karena saya pakai Linux, saya carinya yang ada kata-kata Linuxnya aja, ini ada, uh, assembly language programming in Linux, gitu ya, ini ada beberapa, ini ada yang dengan contoh code-nya sekalian, bisa, jadi kalau mau iseng bisa kayak gini nih. Nah. Ini X86 jadi 64 bit nih. Ini bukunya kayak gini sih. Coba kita lihat ada contoh-contohnya. Saya mau cari contohnya aja. Nah, ini contohnya bentuknya kayak gini. Jadi kalau kita baca buku, nggak usah seluruh buku dibaca sih sebenarnya. Kita lihat langsung contoh kayak gimana, terus bisa kita coba gitu ya bisa dicoba. Nah ini kebetulan dia pakai NISM, uh, pakai NISM, saya harus install dulu NISM nya sih. <laughs> ini harus install nih, ini cara ngompilnya dikasih tahu. Nah ini datanya kayak gini nih, nih programmingnya kayak gini. Jadi ini push, move. Uh, ini semua nanti diterjemahkan sama compiler bahasa SM2-nya ke angka 1010 sih sebenarnya. Jadi ini akan diterjemahkan. Nah, si... Kalau kita pakai bahasa Python, pakai Java, pakai C, segala macam, compiler Python, Java, C, segala macam, dia akan menerjemahkan eh, bahasa, bahasa manusia tadi ke bahasa assembly. Bahasa ini. Itu. Tapi kalau dia bagus sih, langsung ke bahasa mesin sih. Seringkali ke bahasa mesin juga langsung. Jadi bisa kayak gitu, bisa ke sini atau bisa ke mesin langsung. Oke, okay. nah kira-kira kayak gitulah bahasa assembler. Nah, ini nanti bisa dilihat sih. Nah, ini uh, bedanya byte, word, double, quad. Yang byte itu 8 bit, word itu 16 bit, double precision itu 32 bit, quad itu 64 bit datanya. Itu kira-kira. Jadi itu kalau kita mendefinisikan sesuatu ya. Uh, tapi ini udah bahasa assembler banget sih. Bahasa assembler. Uh, kalau mau ngiseng bisa pakai kayak gini Kalau mau ngiseng lagi cari yang ada file ininya sih sini Code-nya. Ini contoh programnya soalnya code zip ini. Coba bisa nggak gue baca. Nah ini udah bahasa programnya nih. Nah, kita lihat di sini ya. Nah ini di chapter satu ada contoh apa aja. Kita bisa lihat. Nah udah bisa bisa langsung dipakai aja sih sebenarnya. Tapi tetap kita perlu ini ya. Perlu apa sih namanya? Perlu baca bukunya. Nah, ini maksudnya ini apa, ini apa, ini apa gitu. Uh, harus baca bukunya sih. Kalau diser, ini ini bahasa assembler. Cuman sebetulnya dia curang. Ini saya kasih tahu dulu ya. Ini bahasa assembler dia curang. Jadi di dalam sistem operasi biasanya dia udah punya saprutin-saprutin, udah punya apa ya aplikasi kecil-kecil lah -kecil dalam sistem operasi untuk ngerjain apa, untuk ngerjain apa. Nah ini yang dilakukan di sini, ini saya kasih cerita dikit aja lah. Yang dilakukan di sini adalah ini perhatiin In 080 into interrupt uh, kasih interrupt ke 080 dia akan melakukan Panggilan ke sistem. Sistem maksudnya sistem operasi. Dia akan manggil sistem operasi. Nah, sistem operasi waktu dipanggil, dia akan melihat ini register nih, AX, BX itu register. Dia akan ngelihat isinya AX apa, isinya BX apa. Nah, dari kode ini dia akan melakukan mengerjakan sesuatu. Ini bentuknya tabel lagi. Jadi tapi ini bahasa assembler, tapi nanti dia akan ngomong ke sistem operasi yang diinstal di komputer kita. Ini tapi yang 080 itu Linux biasanya. Gitu ya. Jadi ini bahasa mesin yang ngobrol sama sistem operasi kira-kira kayak gitu. Ini mudah-mudahan minggu depan lah saya coba terangin yang gini-ginian ya. Gitu ya. Mudah-mudahan nggak pusing kepala. Gue yakin dosen lain ngajarin nggak kayak gini soalnya. Ini ono doang yang ngajar kayak gini karena gue ngerti dalamnya prosesor mau diapain. Oke, okay. ini udah mulai kebayang ya. Oke, okay. sekarang kita mulai pelan-pelan. Ini udah jadi ada tabel sebenarnya antara bahasa assembler. Wah ini udah tabel horor lagi nih. Ini ntar baca-baca. Tapi logikanya cuma tabel gini doang sih. Jadi si mesin cuma bacanya satu nol satu nol sih sebenarnya. Terus manusia kalau baca kayak gini kan pusing kan satu satu nol 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 satu atau apa pusing. Jadi diterjemahkan dalam bahasa Samudra itu load ini add ini apa. Cuman kalau dulu waktu saya seumur anda anda ini kita kita sama teman teman sekelas dosennya kalah sih sebenarnya. Jangan khawatir dosen pasti kalah sama mahasiswa. Uh, saya sama teman-teman sekelas itu kita sampai sampai apal satu satu nol nol tuh apa satu satu nol satu tuh apa tak apa saling saking seringnya kita ngoding pakai bahasa mesin ini jadi kita apa lama lama itu jadi manusia bisa apal juga sih masih yang rada gelo apa <laughs> oke ini udah ini beres ya sekarang coba kita lihat lagi uh, saya ini tutup aja ya. ini udah ya udah kebayang coba kita lihat yang lagi ini prosesor yang lain atmega kalau ini lebih gila ini, ini prosesor yang lebih modern lah daripada Z80 ya. Nah ini adalah prosesor yang biasanya dipakai di uh, Arduino kayak gitu ya. Bedanya apa? Ini ada nggak? Nah ini dia. Diterangin kagak ya? Ada ininya kagak ya? Wah. Ini nggak. Kalau yang tadi bagus banget sih soalnya. Yang ini nggak terlalu. nggak ada nggak ada informasi ini apa apa nggak ada ya wish eh uh. nggak ada informasinya ini buat apa segala macam tapi kalau ngelihat kayak gini sederhana caranya ini kelihatan terstruktur nih ini terstruktur rapih yang di sini yang ini kelihatan berantakan oke okay. jadi kalau udah ngelihat gini sederhana cara ngelihatnya ini pasti urusannya memori register register biasanya desainnya sama karena isinya cuman Uh, flip, uh, ini bahasa orang elektronik nih. Isinya flip flop, <laughs> flip flop. Ya, kalau anda belajar ya belajarlah flip. -flop. Tapi intinya itu kalau memori itu dia terstruktur seperti ini. Sementara kalau yang apa, yang harus proses kerja segala macam biasanya nggak terstruktur kayak gitu. Cuman ini uh, apa real estate-nya apa ini bagian apa segala macam nggak diterangin sih. Coba-coba-coba-coba. Real estate. At Mega tiga dua delapan ya, image, diterangin kagak ya? Eh kagak, nggak diterangin. Uh, Atmega Mega dua delapan chip, ya, yeah. kagak diterangin dalamnya. Ya udah, sekarang kita lihat luarnya aja dah. Uh, luarnya atau saya kasih lihat dulu uh, pin ya pin Z80 bisa kita lihat nanti kita lihat beda pinnya nih ini Z80 pinnya kayak gini kira-kira ini yang A A0 sampai A15 itu adalah pin yang untuk ngasih address RAM memori jadi dia punya 16 bit address dari A0 sampai A15 ini buat ngasih address memori di luar jadi kan kalau komputer kalau ditanya RAM lu berapa? 4 GB, 8 GB. Itu 32 bit. Nah, ini cuma 16 bit nih. 16 bit. Gitu ya. Nah, ini ada data, ini ada D0, D1, D2, D3, 4, 5, 6 itu ini buat ngirim datanya. Jadi ada address ada data, nah sisanya ini adalah buat kontrol. Ini ada halt, ada uh, IO request, ada reset, ada wait, ada interrupt, ada NMI adalah non-maskable interrupt. Jadi kalau interrupt itu interupsi. Jadi misalnya kalau ada sesuatu dia dari luar bisa ngasih interupsi ke dalam prosesor. Interupsi, saya ada kerjaan nih cuma prosesor boleh ngerjain kerjaan lain yang lain dulu sebelum ngerjain uh, tugas yang diinterupsi ini tapi kalau non maskable interrupt itu kalau interupsi ini masuk apapun yang kerjanya sedang dikerjakan harus di, di save dulu langsung kerjain uh, interupsi yang masuk jadi kira-kira gitu jadi ini semua kontrol yang ini kontrol 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 semua nih uh, jadi cuman isinya cuman kontrol terus data terus address kira-kira kayak gitu Nah, sekarang kalau kita lihat di Atmega, Atmega itu yang dipakai di Arduino ya. Arbega. Nah, Atmega beda banget dalamnya sama... Kalau kita perhatiin di Atmega itu tidak ada uh, address. Perhatiin aja, nggak ada address di sini. Tidak ada address loh. Addressnya hilang. Nggak ada data. Datanya nggak ada. Kalau di Z80 ada data sama address ada. Kalau ini langsung ini ADC1, ADC2, ADC3. ADC adalah analog digital converter. Jadi dia buat convert sinyal analog yang ada di luar masuk ke dalam prosesor, bisa juga balikin dari prosesor keluar. Dia bisa ADC bisa DAC sih sebenarnya. DAC adalah digital ana, uh, digital analog converter kalau ADC analog digital converter. Jadi dia convert dari analog ke digital atau dia convert dari digital ke analog. Jadi ini makhluknya dia juga ada ini apa uh, input data nih, input data 0, 1, dan sebagainya. Dia punya. Tapi nggak ada pin data sama address nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena memori sama memorinya dia udah ada di dalam sini. Di dalam si Atmega itu ada memorinya. Gitu. Jadi memori dari dalam, berbeda sama si 80 sama prosesor-prosesor uh, komputer yang kita tahu uh, i5 dan sebagainya, memorinya ada di luar. Nah, ini ada di dalam konsekuensinya uh, dia nggak butuh ngeluarin address sama data. Nah, cuman di Atmega ini uh, dia di dalamnya dia sudah ada sensor-sensor buat analog digital converter segala macam udah di dalam sini dan dia nah ini ada serial PWM, PWM, PWM uh, PWM itu pulse width modulation. Coba saya kasih lihat ya PWM itu apa. Ini banyak istilah-istilah mungkin nggak familiar ya. <laughs> Kita lihat PWM. Jadi dia bentuknya cuma 0,5 volt tetap 0,101, tapi dia bisa ngatur lebar ininya, lebar apa sih namanya, lebar si sinyal 0,1-nya. Jadi ini pulse width, width itu lebar modulation. Jadi lebarnya bisa dia modulasi, bisa dia geser-geser. Nah, kalau dia main geser-geser gini konsekuensinya nanti kalau kita hitung rata-rata sinyalnya, sinyalnya jadi kayak gini nih sebenarnya. Ini kan di atasnya kayak gini, tapi nanti kalau diukur e, rata-ratanya yang ini, rata-ratanya kecil, naik, 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 ini rata-ratanya padat di sebelah sini, padat, kelihatan padat, nanti turun lagi. Jadi kita punya sinyal kayak gini sih, dengan... nah, ini misalnya yang ini ya, ini saya geser dulu. Nah, kita jadi kita punya sinyal kayak gini nih. Nah, konsekuensinya dengan kita mainkan pulse width modulation, kita bisa punya sinyal. Gitu. Dengan cara itu kita bisa bikin suara. Gitu. Jadi ini teknik bikin suara di Arduino. Dia makanya pulse width modulation sebenarnya. Gitu. Jadi ini 50%, 75%, 25%. Jadi kalau 50% kan sinus. Kalau ini sinusnya eh banyak keisi off-nya kecil yang ini banyak off-nya isinya kecil nah ini jadi mainnya seru banget nih yang ini pakai sinyalnya sinyal ini ya gigi gergaji gaji kira-kira kayak gitu ini dengan cara ini ya width-nya diatur di sini sih sebenarnya cuman outputnya kayak gini tapi supaya jadi smooth kita pengennya sinyalnya jangan gigi gaji banget kan kita pengennya smooth yang warna merah nih nah ini kalau secara elektronika kita bisa pasangin kapasitor sih. Nanti jadi lebih bagus sinyalnya. Gitu. Jadi harus, harus ngerti sedikit dunia elektronik sih sebenarnya kalau udah mainan kayak gini. Makanya kalau kalau saya nyaman-nyaman aja ngomong kayak gini orang backgroundnya elektro. <laughs> Ini beres ya, mulai kebayang ya, mudah-mudahan kebayang nih. Kalau nggak kebayang silahkan tulis di chat sambil saya monitoring chat soalnya. Oke. Okay. Ini. Nih, cuman saya tadi nyari ininya Atmega ada ada blok dia kalau enggak gini lah saya ganti kayak kata kuncinya wait sorry salah atme atmega 328 blok diagram Nah, ini lebih seru nih. Lebih kelihatan 6 blok diagram. Saya tadinya lihat dari real estate-nya dia, ternyata nggak bisa. Mana yang rada, rada seru ya coba. Nah ini, mudah-mudahan kelihatan ya, nah, ini kelihatan. Gede ini kita. Nah. Jadi kalau kita lihat, dia punya, ini dalamnya dia. Ini memorinya di sini nih, ada EEPROM. Ada... Uh, static RAM, ada flash, Flash itu kita bisa masukin program ke dalam flashnya. Kalau EEPROM itu program bawaannya dia. Static RAM itu tempat naruh variabel hasil apa data-datanya dia di SRAM. Oke. Okay. Kenapa dia pakai static RAM? Itu static RAM itu maksudnya gini. Kalau sampai listriknya mati, data tetap tersimpan dalam RAM. Gitu. Kalau memori kita di komputer kan uh, dynamic ram kategorinya, jadi datanya hanya ada di dalam ram kalau ada listrik. Kalau listriknya mati, ya mati datanya hilang. Kalau static ram nggak, listrik mati datanya masih ada. Terus di dalam sini juga ada AD converter buat convert analog digital. Ini ada dua AD converternya. Terus dia dia punya komunikasi serial you start itu buat serial communication ada buat komunikasi SPI apa buat komunikasi juga uh, tapi CPU-nya ini di sini nih di dalamnya CPU ini yang kita lihat dari luar yang titik-titik ini yang di luar doh di dalamnya dia rumit banget jadi AVR itu adalah uh, sorry Atmega dan teman-temannya itu yang kita pakai di di, di apa sih namanya di Arduino segala macam itu prosesornya sendiri komputer sebenarnya. Jadi prosesor Atmega itu komputer. Bukan prosesor sih sebenarnya. Jadi prosesor dalam prosesor sudah ada semua segala macam yang dibutuhin ada semua. Jadi akibatnya yang di sini yang dari luar itu udah bentuknya input output aja. Tidak perlu lagi memori tambahin segala macam nggak perlu. Ini hanya input output aja yang dari luar. Jadi itu ciri perbedaan antara Atmega sama Z80 sama i5, i7 segala macam ini. Makanya Atmega, Arduino dan teman-temannya enak buat kita pakai buat uh, sensor apa segala macam soalnya kita beli chip itu langsung beres semua yang kita butuhin, sensor-sensornya, IO IO yang buat komunikasi keluarnya udah ada di dalam. nggak usah mikir lagi, gitu ya. Kalau saya sekarang udah cenderung kagak pakai Arduino, tapi masih, kompilernya tetap Arduino ya. Kalau, uh, jadi nanti besok-besok mungkin saya demonya pakai ini nih. Barangnya ada di belakang saya sih sebenarnya. Saya pakainya uh, Wemos D1 Mini. Uh, ini enak. Ini harganya Rp27.000. <laughs> Kayak gini nih. Ini parah nih. Makhluk ini parah banget. Jadi ini parah banget. Uh, pakai SP 8266 ini sudah ini kelihatan ini bentuknya rada ajaib ini antena sih sebenarnya ini antena WiFi jadi udah ada WiFi komunikasinya bisa pakai WiFi uh, cuman kalau bedanya sama Arduino di Arduino tuh ada analog digital converternya ada berapa ya 7 atau berapa ADC-nya ini ADC-nya cuma ada satu cuman input output uh, logiknya satu nol satu nolnya dia punya berapa ya lupa nggak sebanyak Arduino emang jadi tidak sebanyak Arduino tapi murah banget harganya dua puluh ribu udah gitu di sini sudah ada wifi segala macam jadi komunikasi beres kalau Arduino dia nggak punya nggak punya komunikasi wifi-nya nggak ada ethernetnya nggak ada jadi kita harus tambahin kalau di Arduino dan uh, modul buat wifi-nya seratus ribu sendiri. Arduino sekarang udah mahal, udah deket seratus ribu. Jadi Arduino sama Ethernetnya kadang-kadang dua -kadang ribu sendiri, males banget. Jadi akibatnya saya sekarang udah pakai yang ini aja lah, dua puluh ribu murah, bisa buat lucu-lucuan gitu. Kalau saya udah makanya ini sekarang banyak yang gitu ya beres ya. Uh, cuman coba kita lihat blok diagram remos B1 mini. Coba. Uts. Ini udah. Alah, alah, alah. Saya geser sini ya. Prosesornya apa sih? Gak tahu saya Wemosnya pakai prosesor apa sih. Oh, pakai SP32. Oh, SP ini dia nih. Ini prosesornya dia nih. ESP12F. ESP8266 mod ya pakai SP12F coba kita lihat ya blok diagram ESP 8266 Nah ini dalamnya dia uts 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 uts, uts. oke okay. oops gimana caranya Oh ini saya geser lagi ke bawah. Nah kalau kita lihat di prosesornya sendiri, ini di dalamnya dia dalam prosesor sudah ada wi nya Ini parah nih Wi-Fi udah di dalam, parah banget. Uh, ada Wi- ini Wi-Fi segini nih Wi-Fi, segini Wi-Fi. Keloknya. asik keren. Saya baru ngeliat juga sih. Uh, kemudian di sini ada prosesornya yang kita kenal, yang kayak. Z80 segala macam ada di sini. Ada register, ada sequencer, ada segala macam ada di sini. Kemudian di sini ada memori RAM. Terus di sini ada buat input outputnya udah disediain di sini. Uh, ADC-nya ada di mana ADC-nya? Gak disebut sama dia. Tapi ADC-nya ada satu biji. Gak ditulis sama sini. Gitu ya. Jadi kira-kira kayak gitu tuh makhluknya. Coba kita lihat lagi. Nih, ini ada PWM. Ada, ini ada ADC nih. Gitu ya. 8, nah ini kayaknya lebih bener nih. Nah yang menarik ini sih sebenarnya. Geblek. Ini wifi-nya bisa dirubah frekuensinya kali. Nah, kalau kita, saya orang radio sebenarnya. Saya kerjanya ngoprek radio. <laughs> kalau iseng. Uh, ini buat kontrol. Jadi satu blok yang ini, ini urusannya buat kontrol radio semua nih. Ada PLL, VCO. Ini adalah untuk ngatur frekuensi yang kita pakai buat WiFi sebetulnya. E, tergantung dia mampu main di frekuensi berapa aja. Tapi kayaknya ini cuma di frekuensi 2,4 aja sih. Gitu. Nah kalau udah seperti ini, jadi ini kalau kalau saya kan cuma yang di sininya aja saya 80 Nah kita biasanya nyebutnya SOC. Makhluk-makhluk yang seperti ini, kita nyebutnya bukan prosesor lagi, tapi SOC. SOC singkatan dari sistem on chip, jadi sistem komputer di dalam satu chip, dalam satu chip sudah ada sistem komputer sebenarnya. Jadi, kita nyebutnya bukan prosesor lagi, kita nyebutnya SOC. Itu ya, beres ya, jadi mudah-mudahan kebayang nih, makhluknya. Eh, oke, eh, coba kita lihat lagi. Ini udah kebayang atmega 32 ini uh, sarannya kalau mau ngoprek ngoprek jadi nanti saya akan banyak ini kalau dilihat kuliahnya bisa ditutup ini, ini saya baru gabung uh, ini nanti kita akan coba bahasa assemblernya segala macam kita akan coba ini mungkin dua ini akan jadi satu uh, nah nanti kita akan banyak ini bentuknya praktek yang bawah ini praktek, nah, jadi cuman kita. Saya punya masalah besar sebenarnya untuk praktek. Praktek itu paling enak kalau di kelas, uh, maksudnya bukan lewat Zoom secara fisik. Jadi, yang beruntung nih, jujur, yang beruntung nih, yang kelas reguler sih sebenarnya. Karena bisa ketemu saya langsung, dan saya akan bawa peralatannya, dan kita akan uh, nyoba prakteknya di kelas. Nah, buat yang kelas pakai Zoom, ya, ke bahasa ngeliat doang nih, ntar agak susah gitu. Gimana ya? Saya akan coba usahain make uh, Android handphone dijalanin apa sih namanya? Uh, apa? screen sharing dan saya akan ngambil video terus sambil screen sharing supaya kelihatan. Cuman itu susah banget sih sebenarnya. Jadi ini Arduino prakteknya rada susah-susah, gampang. Kalau kalau di kelas lebih gampang. Kalau kelas fisik gampang banget. Kalau pakai Zoom setengah mati. Yang setengah mati dosennya lu enak ngelihatnya ini. Gue yang mampok ini. Gitu ya, beres ya. Nih. Nah. Oke, okay, coba kita lihat lagi. Ini udah beres, coba kita back. Oke, okay, kita ke atas ya. Ada yang kurang lagi nggak? Ups. Coba lihat. Ini udah, ini udah. Oke, okay. jadi ada yang pakai SOC, sistem on chip itu namanya sering disebut uh, microcontroller Kalau yang ini adalah microprocessor Ini kayaknya pakai tutorial microprocessor Ini makanya uh, YouTube nih kalau nggak salah. Coba kita lihat pakainya apa dia. Tapi itu yang saya terangin semua sih. Ya, yeah. Oops. Oh, oke, okay. tutorial points. Kalau ini keren udah dapat dibaca-baca. Jadi ini uh, tutorial di sini ada overview, Classification 8085 arsitektur, pin configuration, uh, mode, ada interrupt, uh, instruction set. Nah ini lumayan. 8085 itu uh, prosesor yang awal punya Intel. Kemudian masuk ke 8086, 8086 yang booming banget di 8086 itu komputer awal kemudian uh, masuk ke 286 80286 80386 terus terus lanjut sampai i3 i5 segala macam. Jadi ini kalau lihat sejarahnya 8085 awal bangetnya gitu ya. Nah, di sini nah, di sini kelihatan yang dipakai 8 8 bit data bus, 16 bit address bus terus ada program counter, stack pointer, ada registernya ada berapa, ini cuman ini aja kata yang pentingnya. Ini yang tadi saya terangin pakai delapan 80 Kita di Indonesia kebanyakan mahasiswanya makanya delapan 80 bukan 885. Z80 buatan siapa ya? Lupa gue. Pokoknya makanya delapan 80 kira-kira. Jadi ini yang saya terangin tadi sih sebenarnya. Oke. Okay. Uh, ini saya nggak akan terlalu dalam, tapi ntar kita akan coba simulasi ntar. Besok lah Besok kita akan coba simulasi ya. Uh, ini bisa dibaca-baca aja. Kira-kira yang uh, ini kalau komputer sistem arsitektur yang saya terangin yang tadi juga. Ini tutorial pun keren banget sih sebenarnya ini yang keren. Oke. Okay. Uh, <laughs> dia cuma kayak gini doang kurang ajar. Sistem arsitektur cuma kayak gini doang yang tadi. Ya udah. Deh. Uh, nah. Minggu depan, minggu depan saya akan mulai masuk ke bahasa assembler. Ini saya akan masuk ke bahasa assembler. Mana dia? silahkan dikerjakan kuisnya semua ya. Dari uh, dari awal semester sampai akhir semester silakan dikerjakan, boleh berkali-kali, diambil nilai tertinggi seperti biasa. Kasih tahu adik-adik kelasnya juga kalau pengen ngambil juga silahkan-silahkan aja sih. Jadi nanti kejadiannya gini. Uh, jadi Anda semua boleh ngerjain semua ini sampai selesai, sampai nilainya bagus. Cuma nanti biasanya nilai akan diblokir sama si Pak Aziz. Uh, nilai masuk, cuman untuk dikeluarin biasanya Pak Aziz urusannya masalah administrasi, SPP, apa segala macam. Tapi nilainya udah ada. Jadi nanti kalau udah uh, SPP-nya beres apa segala macam, baru si Pak Aziz ngeluarin nilainya. Kira-kira kayak gitulah prosedur yang ada di SONO. Kalau gue sih kasih ilmu, kasih aja. Lu kagak bayar SPP, emang gue pikirin <laughs> parah banget. Kalau nomor tidak baik, oke. Sekarang uh, minggu depan kita akan coba belajar uh, bahasa assembler, pakai NISM (Network Assembler). Kemudian kita akan masuk ke sini. Uh... Nah, yang penting yang ini nih, simulator mikroprosesornya. Ada beberapa simulator, ada dua simulator mikroprosesor, ada 8 bit, ada yang web sim Ini dari bahasa assembler, ini kita akan coba uh, ngeliat prosesnya gimana pada saat dia mengerjakan bahasa assembler tadi. Kita bisa lihat di simulator ini. Jadi, ini uh, minggu depan lah ya. Minggu depan kita akan coba lihat ini ada struktur bahasa assembler seperti apa. Terus, code segmen, data segmen, BSS, uh, segala macam kita lihat. Gitu ya, uh, dari simulator ini, setelah ngerti simulator, kita bisa ngelihat. nggak tahu sih, bisa minggu depan juga, atau nggak ya. Uh, ini bisa kita praktekin nih di komputer, cuman saya pakainya Linux. Kalau Anda pakai Windows, caranya mungkin beda harus cari, terutama buat sistem call table-nya beda soalnya Linux sama Windows beda banget. Jadi sistem operasi Windows sama Windows sistem callnya lain. Tapi logika, berpikirnya sama, cuman sistem callnya lain. Kode-kodenya beda. Misalnya kalau Linux pakai 080 interruptnya kayak gitu. Jadi bedanya di situ sih terutama. Nggak tahu ini apakah bisa dalam satu pertemuan bisa dihajar dua modul sekaligus atau satu modul satu pertemuan nggak tahu sih. Jadi kira-kira ini buat minggu depan. Oke, okay, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, aman kayaknya ya. Mudah-mudahan nggak pusing ya. Mungkin kalau pertama kali biasanya pada pusing. nih lagi domongin apa sih? gitu <laughs> Mudah-mudahan nggak terlalu pusing. Uh, nanti pelan-pelan kita... Jadi ini cuma 2-3 pertemuan pertama aja yang kayak gini. Yang sangat hardcore banget. Nanti selanjutnya kita akan coba bentuknya banyak petek. Di bawah-bawah bawah ini. Ini harusnya diajarin di kuliah IoT. Hmm. karena saya nggak dikasih kuliah IOT saya akan ngajarin ini, ini kuliah IOT sebenarnya sih, yang bawah oke, beres? aman? gak ada pertanyaan? gak ada ya? oke, kita tutup dulu pertemuan kita hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bila itu, wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi minggu depan gitu ya? oke terima kasih Prof sama-sama terima kasih. Terima kasih. saya leave juga ya